Ini anak satu udah hilang. Iya. Kagak ada minum nih orang kaya ya. Iya gue lupa, maaf. Neng, iya. Lah ini tamu ada dua. Tolong diairin. Diairin emang kita taneman pakai diairin. Disemprot. Pia. Iya, nah, ini. Tapi siapa nih? Buka lu. Ini siapa? Cakep banget nih. Siapa namanya nih? Iya. Tapi sih kan saya nanya ini siapa? Ponakannya kali ya? Nih Bang Mandra. Saudara. Adiknya kali. Adiknya Bang. Kagak nyambung namanya. Adik gue si Omas mukanya kayak. Kirain Omas ganti operasi. Oh, siapa namanya? Omas mukanya kayak Cadot. Iya. Pia cakep banget, udah punya pacar lu, Neng. Bentar, ini mah lagi viral gue tahu nih. Pi viral, Pi. Dia kerja di kafenya Bang Mandra sendiri. Udah gitu katanya anak Bang Mandra kok cantik. Ah, ini anaknya. Iya. Iya. Duduk di mari, Pi. Jangan kata ke situ. Ayah roti buaya. Sini. Buaya dari mana? Bukan roti buaya. Apa dong? Buayanya. Tia, Tia anak keberapa nih, Bang? Anak nomor dua. Anak nomor dua, Tia. Iya. Ini tiba-tiba viral loh, Tia. Lu kagak enggak ngegesin muka bapak. Kagak mirip-miripnya. Warna kulit beda, bentuk beda. Ini cetakannya bagus, Bang. Lu dengki, ah. Kagak. Bang, cetakannya bagus amat ini. Nah, iya. Soalnya ya bagaimana ya gitu kali. Ya. Gimana jadi anaknya Bang Mandra? Bangga. Tuh, bangga. Bangga mah sekarang. Jangan aja disebut nyesel. Tapi Bang Mandra tau gak, katanya bener dulu dibully gara-gara Tia anaknya Bang Mandra. Enggak, itu enggak. Kalau dibully karena anak papa enggak. Tapi dibully dalam bentuk? Ya biasa kayak anak-anak. Anak-anak. Hmm, kayak. Tapi teman-teman tahu ini anaknya Bang Mandra? Tahu. Dari kecil? Tapi justru dihormatin ya? Iya. Berat gak sih? Ini kan seniman. Iya. Seniman besar Betawi, salah satunya Bang Mandra. Lu jadi anaknya, berat kagak? Bangga sih, bangga. Apalagi kan papa ini toko yang disegani sama masyarakat. Iya. Ya, bangga pasti. Tia umur berapa, Tia? 22. 22 udah kuliah? Iya, lagi kuliah. Udah ada pacar nih, Tia nih. Lu kan ya, saya nanya doang, kenapa sih?